Suasana di Los Daging Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur Rabu siang tadi tampak sepi. Tidak ada aktivitas pedagang daging yang biasa ramai dengan pedagang dan pembeli. Kenaikan harga daging sapi hingga Rp100.000 per kilogram membuat para pedagang melakukan mogok berjualan. Alasan mogok ini lantaran para pedagang harus menaikkan harga jual hingga Rp120.000. Hal ini dikhawatirkan akan membuat turunnya pendapatan mereka akibat dampak dari kenaikan ini. Pedagang berharap pemerintah memberi kebijakan dengan menurunkan harga jual bagi pedagang. Sekarang udah berkisar yang melambungnya dari RPH aja, sementara ini karkasnya udah mencapai 98, hampir 100 ribu. Sementara kan kita karkas itu sama tulang belum dikulitin tetelan, ini itu kan utuhnya itu kita jual daging murni, hasilnya paling minim kita kalkulasikan 120. Ya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.